Kapal penumpang KM Pantokrator tujuan Samarinda Parepare terbakar saat bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur. Peristiwa ini sempat menyebabkan penumpang panik. Kapal motor Pantokrator tujuan Samarinda Parepare yang bersandar di Pelabuhan Samarinda terbakar Rabu siang. Akibatnya penumpang pun panik dan berhamburan keluar dari kapal. Penumpang juga menurunkan kendaraan yang ada di dalam kapal. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan agar kobaran api tidak meluas. Dari keterangan polisi, api berasal dari dek VIP. Penyebabnya apa? Karena masih butuh proses penyelidikan. Sementara untuk petugas dari penyidik belum bisa naik ke atas karena masih tahap pendinginan dan pembersihan. Akibat peristiwa ini, seorang wanita sempat terinjak-injak penumpang lainnya. Panik kan, namanya juga, namanya juga anu, kebakarannya panik kan turun. Langsung turun? Iya, langsung turun. Kamu sama siapa? Sama tanteku. Sama berdua aja? Bertiga sama aku. Oh, bertiga. Tujuannya langsung kan? Bertiga langsung turun ke bawah? Iya, langsung turun. Kasihan ibu-ibu ada yang diinjak-injak. Iya kah? Tadi? Satu orang. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran kapal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan.